Oke teman-teman, ini adalah rumah pohon yang aku buat sekitar 1 tahun yang lalu. Aku nggak tahu apakah masih kuat, tapi kalau dilihat dari bambu dan kayu-kayunya itu sih masih kokoh. Kalau memungkinkan kita akan bermalam lagi 1 malam di atas sana. Terakhir aku menginap di sini itu sekitar 7 bulan yang lalu. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Udah lama aku nggak kesini, kangen juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan naik ke atas untuk melihat kondisi rumah pohon ini. Apakah masih kuat? Oke teman-teman, jadi seperti inilah kondisi di atas sini. Jadi rumah pohon ini ada 2 tingkat. Yang di bawah ini aku bikin itu sekitar 1 tahun lebih. Dan untuk yang di atas ini aku buat sekitar 10 bulan yang lalu. Kalau yang di bawah ini udah lapuk lantainya, karena atapnya ini kan bolong-bolong, sering terkena air hujan, jadi lantainya itu lapuk. Aku akan cek untuk di lantai atas ini. Untuk di lantai duanya ini, bambunya masih lumayan kuat karena atapnya ini tidak banyak yang bolong. Tapi kalau di depan sini ya lumayan. Tapi ini masih bisa sih dipijak, karena atapnya di depan sini udah pada hilang. Dan pohon ini juga udah pada tumbuh. Jadi sudah aku putuskan kita akan bermalam dan tidur di atas sini aja. Karena di bawah itu aku tidak yakin apakah masih kuat. Jadi kita di atas sini aja. Thank you.
suasananya di sini sangat sepi, tidak terlalu banyak suara hewan terdengar. Cuaca di atas sedikit mendung.